Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Bunda Sila. Kali ini saya mau menjelaskan usaha titip ambil keripik yang dititipkan di warung-warung. Kacang ini berapa duit, Bu? 65. Yang itu yang ada satu ada lagi nggak yang itu selain ini? Ini yang 40. Yang itu deh. Yang ini berapa, Bu? Teman-teman, ini keripiknya ya. Saya beli harganya Rp40.000. Ini beratnya saya nggak tahu berapa kilo, karena nggak ada tulisan berapa kilonya. Ntar ini mau dibuka, mau dibungkusin ya teman. Jadi sebanyak ini ya teman keripiknya. Jadinya 86 bungkus ya teman. Ini dijual ke mitra warung, satu bungkusnya 800. Jadi 800 kali 86 dapat duitnya 68.000. Modal keripik yang tadi saya beli 40.000. Jadi keuntungannya 68.000 dikurangi 40.000 sama dengan 26.000. Kenapa Bunda Sila tidak dari singkong mentah? Sebab ini kan usaha sampingan. Kalau dari singkong mentah nanti waktu kita akan habis di proses pembuatannya. Akhirnya suami sama anak dan rumah tidak terurus. Biar praktis aja saya mah Bunda Sila langsung beli keripik jadi di agen biar dapat harga grosir. Nah begitulah bedah usaha kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen ya. Nantikan video Bunda Sila berikutnya dalam acara unboxing usaha titip ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum. Demikian unboxing usaha penitipan keripik singkong di warung-warung. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share biar tidak ketinggalan video unboxing penitipan kacang kulit yang saya titipkan di warung-warung juga ya teman.